Ini packingan yang ke 6. 6 ya? Kalau 7. 6. 6 ya. 6 dong. Capek pati udah nih. Satu. Satu kiriman itulah buat besok aja lah. Apaan? Ada dah. Nanti kita bahas nanti di saran. Deket sih, dari situ tuh. Kecilacak. Eh, nomor kok belum dikirim gitu. Oh ya, kalau yang biasa gini ya, nanya-nanya misalnya, Mas ini harganya berapa gitu. Setelah nanya begitu kok mintanya beli di marketplace dengan harga sama begitu, tidak bisa ya. Soalnya di marketplace kalau misalnya ini kita jual misalnya nih ya 7 juta, saya kena potong 250.000 loh. Nah, daripada 250.000 dipotong dikasih ke aplikasi marketplace seperti Shopee, saya mending kasih buat kalian saja, saya kasih bonus, saya kasih gratis ongkir. Begitu. Jadi kan sedap. Ini namanya kita memajukan bersama gitu lah, kerjasama. Bidangnya satu malah belum masuk ini. Harus tes. Bonusnya tuh bonusnya ya. Sedikit agak melewati bagian ininya, terapum atas. Kita sebagai pengirim harus jeli, tidak ya, supaya ya aman barangnya itu bukan hanya di jasa kirim, tapi kita sebagai pengirim juga harus sebaik itu melakukan packingnya ya. Mulai dari bentuknya, keamanannya gitu. Nah, cari mas. Waktu malam tuh udah malam Jumat. Itu sopirnya nanya, Mas kemana waktu itu? Di depan lama banget gitu. Nah, orang saya malah ketiduran di pangkuan istri kok. Harusnya diketok pintunya nih. Kira saya melek jam 9 bubar semua di kantor. Aduh. Wah, ada yang baik kan begini. Keluar bubar semua udah. Mana? Mulai mana? Ya orang tidur entar nungguin WhatsApp dulu ya. Ya udah tungguin WhatsApp. Enggak ada soalnya RT-nya tuh lagi di masjid makan-makan. Kumpulan apa gitu kan. Manggil sekretarisnya lagi keluar. Nah, ini mah RT-nya juga lagi makan-makan di masjid, mana mana bakal di pos ronda. Oh, itu emang pas-pasan. Sini pas-pasan. Heeh. Oke. Saya ngikutin. Oke, besok ya, beli plastik. Lalu saya orderin besok. Satu kintal. Ya, beban yang ini beban yang. Ini sebenarnya kuning ini buat farmasi sih. Kalau ngirim obat-obatan.
obat-obatan gitu ya. Sate. Sate termasuk obat-obatan, obat lapar. Ini sisanya nih. Oh. Pokoknya. Itu kan gak sisanya, lihat ini yang halus lurus ini dong. Sisanya gak bisa sama persis, kah? Sebelah sana tuh jangan narik tangan. Kayak ini payah, mintanya payah duluan. Ya, saya ngomong katanya, masih duit kayak istri dihitung-hitung. Kalau dihitung-hitung masih tetap minta nggak? Tapi kamu emang udah lama banget gak minta sama saya. Sampai kata saya pingin tuh kamu minta duit ke saya. Tahu bulat. Dibolehin di mobil. Meledak. Baru itu mana? Aku tahu biasa kok tempatnya. Udah jadi gak pernah minta. Itu. Istri udah lama banget yang minta duit. Pakde, sawai ditulwai kanggo nyawer penyanyi ini ya. Disini, bener-bener begini kan berhentinya di sini. Ini kan yang sayangku. Potong mana ini? Dibilang-bilang dicakrit ini aja. Gaji mau gede tapi kerja masalah. Sini enggak apa-apa kasih ya. Jangan terlalu banyak. Ya, ini
sampai sini aku pakai dua sendok. Oke, sudah beres. Ini ada helm paket. Halo. Senyum dong, Mak. Senyum. Ini Pak, sini enggak al. Ah. Kasih-kasih aja. Kalau yuk kasih-kasih saja. Begitu saja. Madu ini des, madu kau juga. Kayak datang menit bilang, sayang, aku tidak akan menduakan. Yakin, sumpah. Dan sekaligus tidak akan menafkahimu juga. Aduh.